Menurut Perludem sendiri, apa yang harus dikoreksi nih dari putusan ini, dan agar mungkin juga institusi KPU-nya sendiri masih punya integritas begitu di mata publik? Ya, KPU harus segera mengkoreksi diri ya, perilaku komisioner tidak boleh seringkali terjerembab kepada suasana yang seperti gagap begitu dengan status sebagai pejabat publik, punya akses terhadap kekuasaan, dan sebagai komisioner KPU mereka pasti akan dicari oleh banyak orang karena mereka yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Dan situasi seperti itu yang seringkali membuat orang terjerembab pada situasi-situasi yang tidak ideal, tidak baik begitu ya, perilaku yang menyimpang. Dan kalau mereka mestinya sadar, perilaku menyimpang mereka itu akan berdampak tidak hanya kepada personal mereka, tapi juga kepada kredibilitas institusi KPU. Jadi saya kira kalau mau bermain-main seperti itu, kalau mau punya perilaku yang seperti itu, ya baiknya mundur saja dari KPU. Karena pertaruhannya besar sekali, tidak hanya soal individu mereka. Sebetulnya kalau mereka bukan pejabat publik, ya itu terserah mereka lah ya. Tapi karena ini mereka adalah pejabat publik, ada mandat kelembagaan yang harus mereka jaga, ada citra dan integritas serta kredibilitas mereka yang harus dijaga. Ini yang kemudian harus disorot betul kepada KPU menurut saya. Dan harus segera KPU pada sore ini menunjuk ketua sementara, sebab Hashim sejak putusan itu dibacakan tidak lagi menjadi ketua KPU dan tidak lagi menjadi anggota KPU. Nah, sampai nanti proses definitif pergantian antar waktu selesai, maka KPU dipimpin sementara oleh ketua sementara agar urusan administrasi kelembagaan tidak terkendala. Sebab saya yakin urusan administrasi kelembagaan akan sangat banyak, apalagi hari-hari ini adalah hari-hari persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.